Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta publik untuk menunggu soal kabar akan bergabungnya PDI Perjuangan ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Soal kader PDIP masuk kabinet Prabowo Gibran, Puan juga bilang tunggu saja. Kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja.